masyarakat desa Kertawangmaran di Sumpuhun. Mereka lagi kerja bakti mengecor jalan melalui program Gerbang Simas, gerakan membangun bersama masyarakat. Kita bisa melihat masyarakat berkompak, bergotong royong, kerja bakti dalam mengecor jalan. Di parurah ini, parurah Puhun. Pate, itu jenal Pate. Baru saja program ini mendapat kunjungan dari calon kades terpilih Pak Haji Uci beserta Tarik Desa membangun bersama masyarakat. Jadi kami warga dusun Puhun ini sangat terbantu adanya program ini, Pak. Karena jalan-jalan yang rusak ini bisa diperbaiki meskipun sifatnya swadaya untuk tenaga, Pak. Karena pemerintah daerah melalui dinas pupr-nya hanya sifatnya membantu bahan material untuk bahan materialnya saja. Justru ini momentum untuk melihat dusun atas kekompakannya, Pak. Masyarakat ya? Iya, masyarakat. Kekompakan masyarakat, buimnya masyarakat, berkat program ini, ya lihat saja itu masyarakat kan kompak, Pak. Iya. Jadi beda dengan di pihak ketiga, Pak. Masyarakat baik-baik saja. Ya. Jadi tidak ada istilahnya perhatian. Ya hal-hal kecil saja, seperti wedang naon lah di rumah kan itu. Ini pengecoran berarti ya? Pengecoran panjangnya berapa? 150 meter, ya. Lebar 2 meter setengah. 2 meter setengah ya. Ini tuh jalan apa namanya? Jalan dusun, Pak. Jalan dusun ya? Jalan dusun. Ya, jalan desa lah. Oh iya, jalan desa. Enggak, maksudnya barangkali ada nama jalan apa gitu. Oh, Patimura, Pak. Patimura? Iya. Oh, bukan Siluan. Kalau di Google Map, jalannya Patimura, Pak. Jalan Patimura ini ya? Jalan Desa Patimura. Oh iya, Desa Dusun Puhun. Saya di sini sebagai warga setempat. Iya. Dan kebetulan juga
saya pribadi dan juga setempat mengajukan untuk program ini, Pak. Oh iya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Jadi kekompakan masyarakat ini sangat harmonis lah dengan adanya program ini.